Gubang lho. Gubang baru ya. Bagian dari yang di Gubang. Ya, nama saya Suyatno. Saya asli dari Magelang, tapi di sini tinggal di Catur Tunggal, Karangasem Baru. Ya, selama mengikuti pesantren kilat, ada kesan-kesan yang sangat mendalam bagi saya khususnya, bahwa ternyata apa yang telah kami jalankan dulu ada banyak yang kekeliruan. Jadi dengan ini kita kayaknya ada jalan keluar yang paling baik, dan kita akan mengharap, saya akan insya Allah akan melakukan perubahan-perubahan yang pernah selama ini saya jalankan kurang pas. Tantangan ini, siapa yang berani wudhu dengan sekian air? Sehingga dituangkan sedikit. Insya Allah segini cukup ya. Ini untuk dua tangan. Sudah selesai. Kanan dulu ya. Nah, ini bisa kanan dulu. Jadi ambil jalur yang paling minim. Kan nanti banyak pilihan. Ke kanan, apa ke kiri, atau nibak, belah. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dan mengenai kesannya sangat bagus sekali. Artinya untuk para ustadz itu sangat menguasai ilmunya, dan penyampaian kepada kami itu sangat luar biasa. Dan walaupun kita udah, saya sendiri umur 70 tahun, tapi ternyata mengikuti ini tidak ada sama sekali ngantuknya, sama sekali tidak ada. Jadi memang ini saya udah beberapa kali ngikutin seminar-seminar yang sifatnya nasional, tapi ini luar biasa. Maka kita perlu berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Setiap detik kita berkeyakinan. Maka keyakinannya harus keyakinan yang benar. Jadi saya sangat beruntung sekali bisa mengikuti pesantren kilat ini, yaitu atas anak saya. Nah, itu kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih sekali pada panitia dan juga pengurus dan ustadz-ustadz semua di sini. Semoga amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengharapkan kami bisa melaksanakan apa yang telah kami terima di sini. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah nanti kita akan lakukan angkatan berikutnya, rencananya angkatan yang ketiga di bulan Ramadan. Baik.